Mesti sampai punya. Jangan takut. Tapi ini supply. Ayuh, susahlah. Bila tanya, boleh hantar. Lepas tu cakap, tak boleh hantar. Nasib baik ini supplier anak saudara saya sebelah bini dia, sebelah datuk dia. Rama, aku tak kisahlah dengan supplier mana yang kau ambil. Ha. Tapi yang penting barang ni kena sampai hari ni juga. Aduh. Kalau tak sampai nanti aku silat sama kau. Ha. Aduh, eh. Oh, ha. Silat kah? Kalau silat ni, saya pun ada tu kalari payat kayu juga tak ada. Jangan takutlah mesti sampai. Ha, nanti suruh dia orang hantar kosnya lawa-lawa sikit. Eh. Ha. Jangan buruk-buruk. Haji Mansur, awak punya anak tu Farah, dari kecil saya kenal sama dia. Mesti saya angkat barang cantiknya, 100% cantik. Bagus, 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 bagus. Tapi bos saya tak takut lah. Apa? Tak tu, sama bos saya mana takut. Tahu tak apa, siapa yang tak takut dengan Hajah Ramlah binti Haji Kasmin? Ah, ya, itu Tomat. Mak Tok lah. Oh, ya, Mak Tok. Mak aku. Oh, ya, ya, Mak Tok. Tomat pula. Datuk. Datuk. Hari itu anak saya pergi Gua Misang. Bila balik? Gua Misang itu. Dua pagi. Dua pagi? Pergi sikit kalau tidak langgar lori. Oh. Ambil. Ha. Tahu gua ni dah harga kan. Kerja penat maklumlah. Kena kahwin kan. Tuan lah sendiri nak banyak mana kan. Oh, tuan sendiri ya. Yalah, yalah, yalah. Yalah, yalah. Ya. Baik-baik, terima kasih. Ah, macam mana kita berjoget? Joget, 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 joget. Holding, 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 holding. Ending, ending, ending. Yeah, 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 boarding, end. Yeah, boarding. Oh, mana? Tak ada pelatang. Eh, jom minum. Ah, itulah. Macamlah aku ni tak pandai masak. Setakat nasi minyak si brand itu, apalah sangat. Aku ni dah 10 tahun masak tau. Hah. Ingatkan Mak Tok naklah suruh aku masak untuk Farah ni. Hmm. Ini tak? Nak juga panggil si dia tu. Si dia mana pula ni? Si dia tu lah yang dari Singapura tu dengan isteri dia. Macamlah dia orang tu masak sedap sangat. Aku sendiri tak pernah rasa masakan dia. Kena pernah ke? Tak pernah juga. Tapi dia orang cakap dia masak sedap sangat tau. Tak apa yang sedap aku pun tak tahu. Lagi satu, dia orang ni aku dengar memilih customer. Bukan semua orang boleh panggil dia orang datang masak tau. Itu pula. Tapi iyalah, sedap tak sedap. Apalah sangat kan? Macamlah kita ni masak tak sedap.
lama aku tak masak tau. Habis tu, kenapa tak boleh masak lagi ni? Ya, bang, mana boleh macam tu? Itu sebenarnya madu kakak dengan abang ni. Lagipun mak tu ada pesan tadi. Suruh tu kakak dengan abang. Sebab tu orang nak belajar. Belajar? Ya, ya. Jadi, sebagai latihan pertama untuk masak ni, jangan mengutuk, jangan mengata orang. Sebab apa? Kalau buat macam tu, masakan ni semua akan jadi pahit. Faham? Saya faham. Ini macam inilah, Kak Abang. Saya minta maaf lah. Tadi tu sebenarnya saya bergurau je. Terima kasih. Eh, nanti. Mama-mama semua kat mana? Ah, kat sana, Kak. Ibrahim, jom. Hotel je. Kan senang? Senang tu malah senang. Tapi ni syarat mak tu. Dia yang nak aku pesanin dekat kampung. Pesanin dekat rumah ni. Syarat apa? Syarat? Mak tu. Okay. Kalau Farah kahwin nanti, mak tu sayang suami Farah tak? Soalan apa pula ni? Farah kan belum ada calon. Ya, sekarang memanglah Farah tak ada calon. Tapi kalau Farah ada calon nanti, Mak Tok kena janji Mak Tok akan sayang suami Farah. Siapa yang sayang pada Farah cucu Mak Tok, Mak Tok mestilah sayang. Kan? Janji. Okey, tapi Mak Tok pun tak Farah janji juga. Mak Tok ni selalu kalau janji Mak Tok tu mesti tak best, tak nak lah. Tak ada. Mak Tok minta satu saja. Kalau Farah kahwin, kalau diizinkan Tuhan panjang umur Mak Tok, dapat tengok Farah naik pelamin. Kalau boleh Farah buatlah kat kampung kita ni. Kita buat majlis tradisi. Majlis beradab. So itulah janji aku dengan Mak Tok. Oh. Okay. So that means it's a condition precedent to host the wedding in the kampung. Banyaklah dia punya condition precedent. Sorry. Once a lawyer, always a lawyer. Lawyer. Sometimes you Lawyer buruk. No. Tak, okay, sebenarnya kau boleh buruk, kau boleh buruk. Sama dua-dua. Entah macam mana boleh jadi best friend aku, tak tahu. Nak tahu kenapa? Sebab kau pun kadang-kadang lawyer buruk juga. No. That's why kita BFFFF. Thank you.
Fatin. Ada hak pribadi sikit. Biasalah tu. Jadi, semua dah sedia. Kalau dah sedia, jangan lupa kasih tahu apa akan terjadi bila pengantin lelaki tiba. Yang tu semua saya dah sedia. Kejap lagi saya bagi tahu dekat mak tu, ya. Ini semua 1, 2, 3. Ada masalah sikit ni. Masalah apa? Isyam. Kenapa dengan adik kau tu pula? Kepala terbang dia tinggi, lewat sikit. Mungkin kalau dia sampai pun besok pagi, paling cepat. Habis tu? Adalah ingat mana tahu tu aja. Tak apalah. Pastikan semua dah siap, ya. Kemah, apa ni? Tok Kadi. Insya-Allah mak, semuanya beres. Tetamu? Insya-Allah semua dah. Okey. Mak rehat dulu. Ya. Pastikan semua siap. Insya-Allah, mak. Makcik-makcik, abang-abang, adik-adik. Kita kena faham. Setiap rempah ratus dalam masakan Melayu ada jiwanya. Contohnya, cili ini, daging ini, ada jiwanya. Apatah lagi, makanan ruji kita, beras, ada jiwanya yang tersendiri. Tapi untuk mengeluarkan jiwa itu, kita perlukan irama. Dengar lagu itu. Tangkap mood. Kita akan gaulkan beras mengikut melodi, ambil semangat lagu itu. Masakan Melayu bukan masakan Melayu kalau jiwanya bukan Melayu. Dan jiwanya datang daripada mereka yang menyediakan masakan itu. Kita adalah jiwa masakan tersebut. Jangan lupa untuk menyerapkan apa jua semangat Melayu di keliling kita. Supaya kita menyediakan masakan ini dengan nawaitu yang betul. Kau dah kenapa? Tengah tangkap fish, pakcik. Tangkap fish. Nak tangkap penampak? Tak nak. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Fokus. Bila kita menyediakan masakan Melayu, ikut irama supaya jiwa masakan Melayu meresap ke dalam beras ini. Semua orang ikut. Ya, ikut. Dengan badan sekali. Ke kiri dan ke kanan. Jiwa masakan Melayu. Abang cakap Mak Tok jadi parah. Tak. Cuma Mak Tok nak rehat sekejap.
Farah macam mana? Farah rasa excited. Farah rasa takut. Tapi tak apalah, nasib baik ada kawan-kawan Farah, teman Farah. Mak Tok nak ucapkan terima kasih pada Farah. Sebab Farah sudi mengadakan perkahwinan Farah dekat rumah Mak Tok. Mak Tok. Farah yang patut terima kasih dengan Mak Tok. Sebab Mak Tok yang cadangkan Farah kahwin kat sini, kan? Mak Tok ingat tak? Ingat. Sejak tu Farah memang nak sangat kahwin dekat sini. Dekat rumah Mak Tok. Okey. Farah, Mak Tok dia nak kasih sesuatu pada Farah. Ini rantai Mak Tok pakai waktu Mak Tok kahwin dengan Tok Abah. Lepas tu, bila Papa menikah dengan Mama Farah, Mak Tok kasih Mama Farah. InsyaAllah, lepas ni, kalau Farah dah ada anak, Farah bagilah dekat anak Farah pula. Mak Tok, nak Farah pakai untuk majlis ni? Tak. Mak Tok bagikan Farah untuk selama-lamanya. Pakailah bila-bila. Terima kasih, Mak Tok. Farah sayang, Mak Tok. Cantik. Suruh korang datang pukul berapa? Ha? Akak cakap datang lepas maghrib. Ni korang datang lepas isyak ni nak buat apa? Ha? Aduh, maaflah kak. Tadi budak-budak ni petang tak ada. Sekarang pun. Macam-macam lah korang ni. Ni korang dengar sini. Besok pukul 12 tengah hari pengantin lelaki sampai tau. Jadi korang kena berdiri kat ujung sana tu. Tunggu akak bagi signal. Baru main kompang. Tahu? Tahu lepas lah. Tu nanti kena bagi laluan sikit dekat pengantin lelaki tu. Faham? Okay, faham. Mainlah lagu sekarang. Akak nak dengar. Cepat. Okey, lagu biasa. Satu budak dengar. Andai ku bercinta lagi satu hari lagi. Nanti. Lagu apa korang main ni? Ha? Lagu ni dah popular ke, Kak? Akak tak nak lagu popular-popular. Kau ingat ni apa? Anugerah juara lagu ke apa? Ha? Ini, ni hari perkahwinan. Kita nak nyanyi lagu orang kahwin. Faham? Faham tak? Main sekarang. Hari ini hari bahagia, hari berhimpun sanak saudara sambil pengantin tersenyum mesra. Upama pinang di belah dua. Hari ini hari bahagia, hari berhimpun sana saudara sambil pengantin tersenyum mesra.
Ni bara dia tak peluk ni. Dia ambil arang tambah biar api dia cantik sikit. Ha? Alah, cik abang kita tidur sedapnya. Tak ingat orang dah. Baik, lamanya tak jumpa dengan Amal. Mak Ngaya sihat? Sihat, alhamdulillah. Amal boleh dengar Mak cakap, akak dengan abang nak masak. Amal terus datang. Amal sekarang ni jaga kedai-kedai, kak. Oh, kisah. Tengoklah abangnya. Pandai dia tidur je lah dia. Landing baik punya. Tapi bila nasi dah masak nanti, bangunlah dia. Timing dia memang world class. Kena kita kena bayar, kak. Susah dapat tu. Memang pun. Ni Amal, dah kahwin belum? Belumlah kak. Siapalah yang nak Amal ni. Amal ni kan tunggu tunggal. 8 tahun jadi balu. Amal balu bukannya janda. Yalah kak, balu dengan janda tu kan sama. Tak apa, Amal ni lawa lagi. Badan bergetar lagi bak kata orang tua-tua. Ni nanti orang kat KL tu mesti ada masuk minangnya lah. Tentang ada kat sini. Ada tu ada. Tapi, taklah. Dekat sini pula, macam susah aja. Lama sabarlah. Lagipun, dia orang ni semua tak rasa lagi air tangan Amal. Ha, air tangan Amal tu memang first class. Ni, Mak Tok takkan tak tahu. Kata awak ni boleh masak untuk function macam macam ni. Tahu, tapi Amal tak harapkan sangat pun. Apa yang Amal harapkan, akak dengan abang datang masak. Itu yang penting. Eloklah kalau macam tu. Jadi bolehlah Amal tolong-tolong akak masak ni kan? Amal nak tolong masak pun. Kita mulakan dengan bawang dulu. Ni bawang ni nak potong semua ke apa, kak? Kita buka semula ini dulu. Kalau masih tak cukup tu, ada. Kita sama jahit. Syam tu dalam perjalanan balik sini. Nanti kalau dia sampai tu, Mak dengarlah Mak marah dia. Marah? Kenapa pula Mak nak marah? Dia kan dah lama tak balik, Mak. Lagipun dia bagi tahu dengan saya yang dia sibuk sikit kat sana tu. Takutkan tuma, kain di badan dibuang. Begitu? Saya harap sangatlah, Mak. Banyaklah sabar. Maafkan dia. Mansur, harimau mana yang boleh buang belangnya? Ha? Sudahlah. Mak dah tak kisah lagi dah. Mak. Nah. Mak. Mak nak ke mana pula ni? Mak. Oh, Mak. Allah. Esok ni kalang kabut ni. Nampak tak? Nampak tak lalu tujulah. Dalam tu macam penjara kan? Sini kampung lah. Aku dah faham. Tak sama masa kita kat bandar tu. Kena cover sikit. Kan? Wajah. Okay, coming. Barang-barang yang lain tu kena datang awal tau sebelum pukul 9. Jangan lewat. Nanti orang datang, tak ada kursi meja nak duduk. Assalamualaikum, bang.
Waalaikumsalam. Ah, Rosli, dah jumpa dengan Tok Kadi? Eh, dah bang. Ah, jadi? Jadi apa bang? Kau kata kau dah jumpa dengan dia kan? Lah, jumpa siapa pula ni bang? Dengan Tok Kadi lah. Eh, boleh. Nanti saya jumpa dengan dia. Abang nak tanya apa? Astagfirullahalazim. Baru saja kau bagi tahu aku kau dah jumpa dengan dia kan? Yalah, sudah. Kenapa? Apa dia cakap? Apa yang siapa cakap? Tok Kadi lah apa yang dia cakap. Tok Kadi Haji Seman? Bukan Haji Seman, Ustaz Jamal. Yalah tadi petang saya jumpa dengan dia. Dah bagi tahu dengan dia, dia kena datang sebelum pukul 12. Kenapa bang? Untuk majlis angkat nikah lah. Ya ke? Siapa yang kahwin bang? Astaghfirullahalazim. Susah betul cakap dengan orang pelupa ni lah. Siapa? Kamu. Tak ada apa-apa. Kata apa? Saya minta diri dulu bang. Tapi abang jangan lupa besok sebelum pukul 12 tengah hari Ustaz Jamal tu datang. Ya? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buat basikal tu baik-baik. Yalah. Aduh, banyak lagi kerja ni bang nak buat. Yalah. Dia yang pelupa. Dia cakap kau. Okey dah kan. Kau ni mandai aje lah. Pak Mansur boleh nyanyi ke? Mestilah boleh. Cuba satu lagu. Masuklah muzik. Oi, lenggang ai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang ai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah sebentar ke Liberangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang jangan cai jangan. Melenggang ai melenggang tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang ai melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati nanti orang pun sayang. Untung siapa dapat melawan artis Mansur tu. Walaupun dah berumur, masih bergaya lagi. Pula gendang, kulit kerbau. Dalam majlis tari menari. Pukullah gendang, kulit kerbau. Dalam majlis tari menari. Na 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 la 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 la.
ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa, itu je. Ya. Tak apa, saya nak balik dulu. Ah, yelah. Terima kasih, ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Semua satu kali kira. Betul lah. Ha, ada hal. Ah, Amal? Masih dekat sini lagi ke? Tadi Amal kemas barang sikit nak balik ni. Tak apa-apa, nanti abang teman kan? Tak apalah bang, lagi pun rumah Amal dekat je. Tak apa, biar abang teman kan. Lagipun takkanlah Amal tak sudi kalau abang teman dengan Amal. Bukan macam tu bang. Masuk. Akak ada lampu biji pergi ke? Jalan tu gelap tu. Ni mesti. Okey kan? Masuk. Handphone ni. Pasal perempuan semua tinggal. Aduh, Mak. Aduh, macam-macam. Jaga-jaga tu. Ya, darling. Ya, sayang. Ni ayam kita Mansur lah ke? Taruk ya? Lelelele. Sumpah tak ada. இங்க எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்களே ஆமா சரி 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 நான் வந்துடுறேன் சரி சரி சிக்கி சிக்கி தான் சிக்கி சிக்கி தான் இருக்காங்க நிறைய ஸ்மினி கூட்ட அப்படி சரி ஏன் சையா இல்லை இந்த வேலைக்காரங்க மாலாஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால அங்கங்கே போக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் சையா ஓகே டலிங் ஓகே ஐ லவ் யூ யா ஏ டூ யா Aduh, lupa nak tutup. Inilah masalah. Tak apa. Abang cakap dulu. Tak apalah. Abang yang cakap dulu. Tak adalah. Abang cuma nak ucapkan terima kasih kerana tolong kerja kahwin anak abang ni. Abang, ini kan adat kita begitu royong menolong sesama sendiri dalam kerja kahwin sendiri. Lama Amal tak datang rumah kan? Amal sibuk sikit bang dekat warung tu. Amal tak ada masa nak balik. Lagi pun pergi Jamal. Asyik berhenti je. Sekarang tak ada siapa tu lama. Lagi pun, yalah, duit kena jaga juga kan? Abang rindukan masakan Amal. Dulu ada juga Amal hantar masakan kat rumah. Kalau abang rindu masakan Amal, kalau abang datang KL, abang semua lawan Amal. InsyaAllah. Amal bagi makan percuma tau. Tak. Abang nak bayar juga. Ugi tau bagi makan cuma. Tak apalah abang. Rumah Amal depan tu je. Terima kasih sebab hantar Amal balik ya. Yalah. Papang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan baik-baik ya. Besok jangan lupa datang tau. Ya. Senangnya dalam hati, kalau kawin lagi, dunia seperti... Pergi dating. Astagfirullahaladzim. Terkejut Abah lah. Semangat. Abah pergi hantar Makcik Amal eh? Abah kan gentleman. Takkan Abah biarkan Makcik Amal tu jalan seorang-seorang dalam gelap? Makcik Amal tu single lagi kan? Entah. Tak tanya pun. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tak tahu nampak. Amboi. Ni kenapa tak tidur lagi ni? Kan dah malam, pergilah tidur. Yelah. Good night, Abah. Good night, sayang. Sweet dream. Eleng. Dia pula yang gatal. I love you. I love you too. Bye. Bye.
Cantik sangat ni. Ah. Eh, cantik. Sangat cantik. Duduk diam-diam boleh tak? Thank you, Wanda. Ini kat pengantin mesti lah cantik. Asal kau gelak? Tak apa ni, Suza ni yang loya buruk pula. Duduk diam-diam, tak habis lagi makeup ni. Pejam mata tu. Pegang. Taklah, dia gelak kat saya. Jangan gelak boleh tak? Mana boleh gelak macam ni? Pinjam cermin. Tak boleh. Pengantin. Saya nak tengok sekejap je. Tak boleh, tak boleh. Nanti seri tak naik. Kena makeup sampai habis dulu, baru nampak. Tengok cermin. Tak boleh. Orang cakap tak boleh, tak boleh. Sini. Mak Andam ni ada sijil ni, sertifikat daripada LA. Tolong sikit. LA? Mak Andam ada belajar dekat LA ke? Yelah, masa dulu Mak Andam belajar tu dekat Lebuh Ampang tu. Dapat sijil. Oh, Lebuh Ampang je lah. Sana. Farah, cantiklah. Macam kita dari. Banyaklah kau komputer sama. Okey, tak apa. Nanti Mak Andam tukar makeup. Sana. Makeup trend sekarang tau. Orang panggil makeup rainbow tau. Nak kahwin lah. Ingat ni memang main ke apa? Cantiklah Farah. Rainbow katanya. Nak kahwin kan? Assalamualaikum semua. Maaflah saya terlewat sikit ni. Banyak lagi nak buat ya? Ya. Akak dalam sampai? Amal, sudah-sudahlah tolong tu. Dah satu malam awak tolong akak. Dah. Sekarang ni Amal balik, Amal pergi siap-siap cantik-cantik pergi. Alah kak, tapi kan banyak lagi nak buat ni. Tak payah. Hari ni dah hari kedua. Amal balik siap-siap biar lawa pun datang sini balik. Macam tu pula. Yelah, bila dah cantik dah lawa, tahulah senang nak dapatkan calon. Shh, akak ni ada-ada je. Jumpa lagi, ya. Bye. Banyak lagi ke? Tak apa, dah habis lah. Kita buat ke depan, Ling. Alah, kita tahu dia syok kat siapa. Alah, kita pun tahu juga. Sebab itulah kita kena masak resepi yang boleh membuatkan mereka ni jadi couple. Jom. Farah dah siap ni. Goyah kita. Alamak, Farah. Kenapa buat muka macam tu? Dah cantik dah dengan baju pengantinnya tengok. Dengan make-upnya. Kan Mak Andam dah buat rainbow kat mata kau. Tengok. Korang tahu tak, orang Cina dulu, when their first night together, mereka letak kain putih kat kata pengantin. And then, for the following morning, kalau ada titik darah, that means pengantin tu masih virgin.
Alah, kita orang Melayu pun sama juga. Oh, ya ke? Jadi kat bawah ni ada kan putih? Alamak. Alamak macam itu. Habislah Kak Farah. Rahsia Kak bocor pagi esok. Apa pula? Aku kerja lagi lah. Kau apa sama? Apa pula aku lah? Aku pun jin. Jin lah sangat. Dah ada elok kan ni? Kena kulit pas keluar otak ni. Cantik ya Allah. Tak percaya. Tengoklah sekali. Ha. Ya, aduh, sakitlah bodoh. Assalamualaikum, tu. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar? Baik-baik. Alhamdulillah, adanya. Ini pembantu. Oh, apa khabar? Ya. Awal sampai ni, Ustaz? Saja. Sebenarnya, Rosli ada bagi tahu. Ya. Yang majlis tu pukul 12. tapi minggu ni seorang je kahwin. Oh. Jadi, banyaklah masanya tu datang awal tu. Yalah. Lepas tu kita bingung pula, sama yang masak kan? Ya, betul tu, Ustaz. Ni, tapi ada kemuskilan sikit. Apa dia tu? Pengantin lelaki datang pukul 12. Mm-hmm. Lepas tu kita buat acara angkat nikah. Mm-hmm. Makan masa tu. Weh, nampaknya makan tengah hari kita ni lambat dah nampaknya. Allah. Saya faham. Maafkan saya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Silakan. Ya. Saya bawa Ustaz ke meja makannya. Tak ingat kali tu. Ramai tetamu ni. Ya, ramai tetamu. ni. So, nak tanya sikit. Samah tu masak apa lagi ni? Masak nasi biryani, Ustaz. Dalca, lata, rendang dan masakan istimewa. Kalio ayam dari masakan orang Minang. Hui, dengar je. Dia dah menilih. Ni, nak ingatkan tu. So. Nanti lepas makan nanti, so kena bagi tahu saya dekat mana acara nak angkat nikah tu. Tak apa. Ustaz. Ustaz makan dulu. Nanti saya akan bagi tahu tempat dia, ya. Ni, tuan-tuan baik. Ni, Halim. Tak sini. Awal ni. Tak apa, Ustaz. Mana kalionya tadi? Ha, yang ini. Ini dia. Wah, istimewa betul lagi ni, ya. Abang cari apa tu? Tak ada, abang rasa lapar pula. Lupa nak sarapan pagi tadi. Kalau macam tu, jom dekat belakang. Amal hidang kan? Yalah. Jom. Ini lauk lain ni. Amal yang masakkan untuk abang. Gulai jering dengan petai. Alamak. Busuklah nanti ni. Alah, abang ni. Abang bukan nak cium siapa, kan? Bukan masalah cium. Takut terkentut. Abang ni tak baik tahu gurau macam ni daripada rezeki. Ini kan abang punya kerat. Terima kasihlah. Tolong masakkan untuk abang, ya? Amal tak makan sekali ke? Jomlah temankan abang. Abang sedukkan ya? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam ustaz. Baik. Ini saudara saudara saya ni ustaz. Oh, ni siapa? Ah, bapak saudara. Oh, bapak saudara. Semua dah siap sedia ya. So, ya. Acara angkat nikah tu nak buat dekat sini. Ah, dekat sini ustaz. Tujuannya supaya semua para tetamu tu dengar dan lihat majlis angkat nikah ni. Lepas tu kita ajak pengantin lelaki ni naik ke atas berjumpa dengan pengantin perempuan. Oh, gitu. Dengar tu macam pelik sikit tu. Hajat sebenarnya. Kedua-dua keluarga dah bersetuju untuk mengadakan majlis akad nikah dan juga persandingan ini serentak dalam masa satu hari. Oh, hajatlah ni. Hajat tu perlu. Angkat nikah ni sebenarnya di mana-mana pun boleh. Ya. Yang wajibnya sah, betul. Ada saksi. Betul. Semua ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan. Tapi ni orang ramai ni. Banyak jemputan sampai hujung-hujung ni. Kan dia tak dengar ni pembesar suara dia? Ada ni. Oh, dah siap. Boleh cuba? Silakan. Boleh cuba ya? Boleh. Halo? Selamat pengantin baru. Oh, sedap suara. Moga. Makan banyak makan tadi. Mana ustaz nyanyi? Bolehlah sikit-sikit. Sedap tu tidaklah. 4 kali masuk kilauan mas. Tak lulus, tak lepas. Tapi kalau nyanyi untuk orang kahwin, bila-bila je. Kadang-kadang saya ambil upah ni, upah nikah dan upah nyanyi sekali. Sekali je. Memang. Silakan. Farah. Mak Andam tak marah ke? Biarlah dia, bukan dia yang nak kahwin. Aku yang nak kahwin. Farah, you kan ada pakcik yang satu lagi yang tinggal kat London kan? Oh, pakcik Isyam. Pakcik Isyam yang adik bongsu abah aku tu kan? Yang tu kan aku cerita kat korang kan? Ya, kot. Dia tak datang ke? Mestilah datang anak buah dia yang nak kahwin. Tapi aku rasa dia lambat sikit. Entahlah. Dia pun tak okey sangat dengan Mak Tok. Kenapa pula tak okey? Tak. Aku rasa sebab Makcik Zulaika, wife pakcik aku tu. Kenapa Mak Tok tak suka? Dia macam modern and liberal macam tu lah. Sebab tu je? Itulah, aku pun rasa takkan sebab tu je. Ha, aku ingat. Ada satu benda jadi sebelum dia pindah ke London. Jadi apa? Tajuk albumnya Insiden Drama Akasia. Wah, drama Akasia kau? Mak, rezeki saya kat London, Mak. Bukan kat sini. Lagipun Zulaika nak sambung belajar. Dia nak ambil master dekat Imperial College. Isyam, rezeki kita di mana-mana saja ada. Kenapa kau tak nak cari rezeki kat sini? Ha? Ini si Ika ni. Ha? Kalau dia nak ambil master, kenapa tak ambil kat universiti sini saja? Yang nak pergi London tu kenapa? Mak ni tak fahamlah. Kan Abang Isyam kata dia tak nak kerja kat sini. Kalau udah rezeki dia kat London, apa salahnya, Mak? Tak, Mak. Sebenarnya, saya tak sehaluan dengan majikan saya itu. Wah, lagi 2 minggu kami akan terbang ke London. Lagi 2 minggu? Kalau kau nak pergi, pergilah. Besok pun kau boleh pergi. Ya, Mak marah sangat ni kenapa? Marah? Kenapa Mak marah? Kalau kau pergi London tu, siapa nak jaga Mak? Ah, siapa nak jaga Mak? Abang Mansur kan ada, Mak. Dia boleh jaga Mak. Dia boleh tengok-tengokkan Mak. Yalah, tak apa. Aku boleh jaga Mak. Kenapa Abang Mansur cakap macam tu? Abang Mansur tuduh Abang Isyam ni tak sayang Mak. Tak nak jaga Mak. Kalau abang tak boleh jaga Mak, tak apa. Mak ikut je saya. Itu duduk kat London ni, Mak. Kau gila? Ha? Nak suruh aku pergi London? Apa yang Mak boleh buat kat sana? Ha? Apa Mak boleh buat kat sana? Udah, abang. Jangan melawan.
Kita cancel je pergi London tu. Kita duduk kat sini. Abang boleh jadi petani, tanam jagung. Dan saya pula boleh jual nasi lemak kat tepi jalan tu. Dan petang-petang jual goreng pisang. Minta maaf, bang. Kami pergi dulu. Bang, dua tiga kucing belai. Mana nak sama kucing belai? Ke kota London kami buat ini. Jangan harap kami pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, macam gitu. Itulah. Aku harap-harap sangat dia datang dengan pakcik aku nanti. Dia tak buat hal. Aku pun harap tak ada apa-apa lah yang laku. Yelah, hari ini kan hari kau dengan Iqbal. Farah, cepatlah. Pengantin lelaki dah sampai lah. Diorang dah tunggu kau punya jalan. Cepatlah. Suruh buat makeup ni. Mana makeup rainbow? Budak-budak sekarang ni memang tak nak dengar cakap kan? Suka melawan cakap orang tua-tua. Oh, cantik sangatlah tu dah. Pergi duduk cepat, cepat. Melawan je tak habis. Alhamdulillah, semuanya dah bersedia, ya? Ya. Boleh saya jalankan? Silakan, Ustaz. Iqbal, ingat, ya? Apa yang saya ajar tadi? Ingat tak? Faham tak? Faham? Faham, Ustaz. Alhamdulillah, bagus. Kita kena jawab dengan tenang, ya? Tak boleh putus. Satu nafas. Sebabnya orang tak tahu. Sebabnya adalah bila jawab dengan senafas, jodoh kita panjang. Kalau jawab pendek-pendek, jodoh kita pendek. Pertama kali menikah? Pertama kali? Ya. Tak boleh lawan Ustaz. Ustaz dah 6 kali dah. Enam kali awak? Ini budak lagi. Macam inilah. Okay, kita boleh kita jalankan, ya? Silakan. Maka! Abang Jora sah dengan Tok Kadi. Sah. Sah. So, tu dulu nikah mana pula tu? Ustaz nak nikah ni pula. Itulah masalahnya kalau kita dekat tempat-tempat luar ni banyak mengganggu. Ni suruh penanggah bawa dia keluar. Dia jauh. Maka kita mulakanlah. Dengan tangan. Jawab senapas, ya. Ingat ni apa saya cakap tadi? Aku nikahkan kau Iqbal bin Rashid dengan Farah binti Mansur dengan mas kawinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Farah binti Mansur dengan RM300 tunai. Yang kau marah aku buat apa? Dia tak boleh marah-marah. Kalau jawab dengan marah, besok rumah tangga kita gaduh je hari-hari. Tak boleh macam tu. Faham? Kena jawab tunai, ikhlas dan tepat. Oh. Tok Kadi bagi guideline eh? Lah mestilah. Tok Kadi kena ingatkan suami-suami macam mana nak jaga hati seorang isteri tu nanti. Oh. Macam prenuptial agreement pula. Last sekali. Last sekali. Last sekali. Ya. Tak boleh macam tu. Mai sini. Jangan betul-betul.
Aku nikahkan kau, Iqbal bin Rashid, dengan Farah binti Mansur dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Farah binti Mansur dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Macam mana? Sah. Sah? Sah, eh? Macam mana? Yang sana-sana dengar, sah, sah. Puas hati. Alhamdulillah, ya. Baru nampak senyum, tengok. Mari. Kita baca doa. Mudah-mudahan mereka ni selamat suami isteri, ya. Jangan duduk dekat situ. Ni. Bangun. Mana boleh duduk sini lagi? Tak boleh. Kenapa pula ni? Tak boleh. Ni belum bersanding lagi. Baru batal air semayang. Tadi aku dah cakap dengan kau 6 kali je. Tak boleh. Kau nak duduk je. Tak boleh duduk sini. Tak boleh. Tunggu dulu. Tak boleh. Keluar. Pergi duduk sana dulu. Nanti tunggu Mak Andam panggil dulu. Pandai-pandai budak-budak sekarang ni. Itulah tak tahu adat. Macam itulah. Jangan tergedik-gedik sangat pengantin. Duduk elok-elok, sopan-sopan sikit. Tutup muka dia, jangan bagi dia nampak. Cepat-cepat bawa pengantin tu, cepat. Farah, cepat duduk sini. Duduk sini. Elok-elok, pengantin jalan pelan-pelan. Duduk elok-elok, betulkan ke kain itu. Ni, Malah. Amal, cepat. Nanti dulu. Nanti. Sabar dulu. Tak boleh masuk. Tak boleh. Malah. Apa lagi? Kalau aku tahu di sini ada bunga melati, tidak aku meredah hutan. Kalau begitu hajat dihenti, apa lagi ditahan-tahan? Bunga melati di dalam gua. Jadi mainan sang pendeta. Kalau hati ingin bersua, tunaikan dulu apa dipinta. Kau jangan ingat, senang je nak masuk-masuk, nak tengok pengantin tu, ya. Jawab dulu pantun tu, jawab. Abah, tak apa, biar saya jawab. Dari mata turun ke hati, hati bertanya siapa dia. Terasa hati bagai dicuri. Yang berpantun namanya siapa? Nak menggatal pula. Ni siapa yang nak kahwin ni, ha? Abang suka main biola. Nama saya Numala. Menggatal pula dia. Ni siapa yang nak kahwin sekarang ni? Ha? Banyak arang, banyak perigi. Siapa curi? Aku serigi. Dah disediakan dari pagi. Semua dapat bahagiannya nanti. Tahu pun. Pegang. Cukup ke tak cukup duit ni? Cukup duit tolnya, Mak Andam. GST tak cukup ni? Kahwin pun kena GST ke? Okeylah, bagi dia masuk. Cepat masuk. Gurau Mak Andam ni. Tak boleh gurau, masuk surau. Masuklah cepat.
itu dia ikan di laut, asam di darat, di dalam kuali bertemu juga. Perumpamaan diberikan kepada pasangan mempelai kita, Iqbal dan Farah. Ya, bagi memeriahkan lagi majlis perkahwinan kita pada hari ini, dipersilakan sebuah tarian tradisional, ya. Persembahan tarian warisan dibawa ke majlis ini di bawah kelolaan Cik Ba. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi, tujuh dosa besar, tujuh panca indera. Ya, begitu sinonim angka tujuh pada kita untuk kali ini kerana diminta tujuh daripada wakil pihak lelaki dan tujuh wakil pihak perempuan untuk menepung tawa kedua mempelai kita. Ya, dipersilakan Puan Hajah Ramlah binti Haji Kasmin, nenek kepada Farah binti Mansur yang juga merupakan induk keluarga Haji Mansur. Dipersilakan. Jaga cucu mak, ya. Ha. Kau mau sudah. Simak. Jaga suami elok-elok, ya. Tu doakan harapan dia pengantin lelaki. Eh, kau jangan nak merapik, Nis. Bunga telur tu simbolik kesuburan supaya pengantin kita beranak pinak. Right, so it's kind of like a fertility symbol? Yes. Okay. Tapi sekarang orang dah tak buat lagi dah. Oh, itulah. Sebab kalau bersanding dekat KL, biasanya I usually just get chocolates. Itulah. Tapi tradisi kita dulu guna bunga telur. Ya, setelah selesai wakil-wakil daripada kedua pihak menepung tawa pasangan mempelai kita, diminta mengiring pasangan kita ke meja damai untuk menyantap dan menjamu selera. Hello.
Bagi seterusnya menghiburkan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menikmati hidangan khusus dari catering Mak Sa'mah dan Pak Herman, ya. Ya, kita akan dihiburkan dengan lagu-lagu techno dari koleksi CD saya. Dan saya kejap. Awak ni kan, ini majlis orang kahwin. Majlis orang Melayu kita. Apa tak nak main lagu techno pula? Maaf ya, Pak Lebai. Saya ditugaskan untuk menghibur dan mungkin menyanyi. Dah. Tak payah nak menyanyi. Kau nak berlagak macam emosman pula. Suara pun. Nak menyanyi konon. Ewa! Aha! Eha! Apa dah jadi? Sampai sekarang menduda lagi. Apa dah jadi kalau tak kahwin menyesal nanti. Apa nak jadi kekasihku yang pertama nama Jamilah. Baru nak pegang-pegang bapak mak dia semua dah marah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah. Lambat sangat masuk dengan mulai si Tijah. Tetap ngelim-ngelim kau you. Nyasalah. Kau bukan tak tahu aku. Anak aku beli ni. Duit muka je sikit je. RM400 je. Murah sangat. Kau cakap dengan aku ke? Ya. Apa nak jadi? Kalau terlambat tak guna lagi. Apa nak jadi? Kekasih aku pula kali ni dengan si Nyonya. Aku dekat Kuala Lumpur, dia dekat Melaka. Langsung tak ada berita. Lepas tu kan? Ya, aku tak pernah duduk kat langat tu. Bukan Pak Cik, maksud saya tak mahal. Aku tak ada hal apa-apa. Aku datang sini, aku duduk sini. Orang bagi minum, aku minum. Aku tak ada hal apa-apa. Kau kalau ada hal, kau pergilah. RM7,000. Dia beli kat Bangkok. Apa nak jadi? Sampai ketua menyanyi lagi. Orang tengah tumping kan? Main game kat sana. Cepat. Leklah, Man. Tengok dia nak sampai level 99 ni. Level 99. Kulia pun dengan gayung kau. Apa dah jadi? Kekasihku yang kelima. Itu kuali tu. Pinggan. Keluarganya pula tak. Pakcik ni pekak ke? Rupanya kau ni anak orang Perak. Ini siapa lagi kalau tak lagi aku beli ni, tengok ni. Mahal ni, Tata. Ni berapa ni? RM5,000. Satu RM5,000. Wah, RM15,000. Tak berat ke leher kau? Tak, aku dah biasa banyak lagi kat rumah aku. Mak, saya minta maaf. Terlambat sebab flight delay. Patutnya semalam lagi saya dah sampai. Budak-budak tanya, malam ni jadi tak? Budak mana? Budak-budak apa? Yang Sli tanya tu jelah. Tanya apa, bang? Kalau Sli tanya dengan abang, budak-budak tu tanya malam ni jadi ke tak? Oh, iya ke? Malam ni jadi apa, bang? Ya Allah, manalah bang tahu? Tadi yang mana dengar, dia cakap malam ni cukup lambat. Itulah yang saya nak tanya bang. Oh, yang itu. Mestilah ada. Nina dah bagi tahu dengan abang malam ni kita adakan joget lambak.
Joget lambat yang macam itu, bang? Hmm. Kat mana, bang? Kat mana? Dekat sini lah. Dekat sini nanti ramai-ramai. Malam ni kat sini? Malam ni. Kalau macam tu, bang, baik saya balik dulu. Saya beritahu dengan budak-budak. Semua tu dah penat dulu. 3 hari kerja. Okey. Ha, diorang mesti seronok punya. Saya balik dulu, bang. Okey. Bang, ha? Abang nak tak perempuan muda ramai-ramai untuk joget tu? Eh, boleh, ha? Boleh. Boleh. Kalau ada, jemput ramai-ramai. Betul? Betul. Ha, nanti malam saya bawa. Ya. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangan nak buat ramai-ramai. Amal. Malam ni, Amal jangan tak datang pula lah. Abang nak Amal datang ke? Eh, mestilah Abang nak Amal datang. Abang rasa kalau Amal tak datang, macam malam ni tak sempurna rasanya. Kalau macam itu, Amal datang. Amal balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Eh, ni abang minta maaf lah. Tak dapat nak sambung kau balik. Eh, abang sibuk sikit lah. Tak apa, bang. Lagipun ramai saudara mara kita ada kat sana. Dapat juga saya berkenalan dengan dia orang tu. Alhamdulillah lah. Eh, mana isi kau? Ada, bang. Bang, mak nampak macam okey je sekarang ni. Alhamdulillah lah. Takkanlah kau tak tahu panggil mak tu. Lagipun perkara ni kecil aja, boleh selesai. Ini besar pun. Mudah-mudahan, bang. InsyaAllah. Amin, 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 amin. Orang makan belum? Belum. Ada lagi ke makan? Jom-jom kita ke dapur. Jom-jom ke dapur. Makan ke dapur? Ada dapur lah. Kat sini. Sini dah tak ada. Dah habis. Orang nak masuk. Bawa ke dapur dah semua tu. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak. Mak, saya nak minta maaf. 3 tahun saya tak balik. Saya banyak buat salahnya, Mak. Maafkan saya, ya, Mak. Kenapa ni? Minta maaf, minta maaf. Hari ini bukan hari raya. Ha? Minta maaf, masih nak gelak pula. Lah, Mak ni, saya ni sebenarnya menyesal, Mak, apa yang saya dah buat dengan Mak. Mak, saya nak bagi tahu dengan Mak, saya dah balik duduk di Kuala Lumpur untuk selama-lamanya. Saya tak balik lagi ke London, Mak. Habis tu, macam mana pula tukar fikiran? Dia tu kat mana? Kat mana kau simpan dia? Siapa, Mak? Alah, Mak nak sebut nama dia pun malas. Oh, Zulaika, Mak. Mak, sebenarnya kami dah bercerai. Dah berpisah. Dah setahun lebih dah, Mak. Astagfirullah, Mak Jim. Dah bercerai? Habis dia dekat mana sekarang? Kat mana kau simpan dia? Dia dah kahwin. Dengan Mak Saleh. Kahwin? Sebenarnya saya pun ada surprise nak pergi untuk Mak ni. Surprise apa? Ha? Mak ada cucu eh? Sebenarnya saya pun dah kahwin, Mak. Dah 3 bulan, Mak. Kahwin? Dengan siapa? Ha? Anak siapa? Islam ke dia? Umi Kalsum. Orang Arab. Mak, keturunan baik-baik, Mak. Cantik, Mak. Hei. Kat mana dia? Di mana dia sekarang?
Dengar ya. Ya, Umi Kalsum. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Eh, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Saya dan juga ibu saya, Hajah Ramlah binti Haji Kasmin, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara mara kami yang datang dari jauh dan juga dari dekat. Tidak lupa juga kepada jiran-jiran sekampung dan juga sahabat handai yang menolong dan membantu kerja kahwin majlis persandingan anak saya Farah dan juga menantu saya Iqbal. Dengan meriah, alhamdulillah semuanya sempurna. Baiklah, untuk menzahirkan ribuan terima kasih saya kepada anda semua, marilah kita bergembira dengan acara Joget Lambak malam ini. Mulakan. Masuk semua. Menari semua. Menari. Mak Nani sedang
sedang mencari anda sekarang untuk dibawa balik ke rumah ya. Adik Bibi Jamil, segera jumpa ibu anda.